ke alamatnya Bang Bokir. Jadi kita langsung aja, let's go. Nanti gue kasih kontaknya juga di bawah ya. Oke. Gue nggak tahu nama-nama jalannya sih, cuma gue tahu daerahnya aja. Jadi ya kita ikutin map aja kalau misalnya kalian ingin ketahui jalannya lebih lengkap, lebih terperinci dan lebih detail. Dan kalau misalnya kalian ingin tahu jalannya lewat video, kalian bisa langsung aja lihat video ini. Ini ada kantor polisi Polda Jawa Barat. Patokan yang paling gampangnya sih perempatan Soekarno-Hatta atau Masjid Raya Ujung Berung. Cuma gue ngerekamnya ngerekamnya dari ini aja, dari Jalan Soekarno-Hatta. Aduh, banyak kasir, banyak truk. Tutup dulu visernya. Nah, ini kita belok kanan. Kita hanya belok kanan seperti ini. Nyantai. Nah, kita ke arahnya, ke arah kanan ya. By the way, spion gue agak nggak pas gitu tadi. Udah hijau ternyata, cepet kali. Nah, ini kita ada di jalan rumah sakit ya. Kalau misalnya dari Soekarno-Hatta, ini dia jalan menuju ke Ujung Berung atau ke RSUD Ujung Berung. Iya, namanya RSUD Ujung Berung sih. Salah satu tempat yang terkenalnya mungkin di sini. Mungkin. Ya jam 1 kayak gini. Ya jam deket jam 2 sih ya. Wah, pokoknya siang kayak gini panas banget loh. Walaupun ya itu agak mendung sih ya, agak mendung. Bukan agak mendung, emang mendung ya. Tapi panas banget, coy. Widih, keren cok. Minibusnya keren. Halo Innova. Nah, di sini karena tadi nggak bisa langsung belok, nggak bisa belok kiri dari jalan rumah sakit menuju ke Masjid Raya Ujung Berung. Jadi kita harus muternya di sebelah sini, coy. Kita ke depan dikit, kalau nggak salah di dekat Bank BJB. Baru kita belok di situ, bos. Ada yang nyebrang juga. Nah, udah muter dari jalan rumah sakit ke menuju Masjid Raya Ujung Berung ya. Nah, kalau udah dari Masjid Raya Ujung Berung tuh, baru biasanya gue lihat map. Kalau misalnya dulu ya, waktu masih belum kenal tempatnya, kalau misalnya aku tuh mau ke tempatnya si abang, Bang Bokir. Biasanya asal aku tahu Masjid Raya Ujung Berungnya, baru kesananya aku pakai map. Begitu, bos.
Sumpah coy, semester 1 sampai semester 4 gua kuliah tuh hektik banget. Susah dapat tidur yang cukup. Tapi enggak apa-apa ya. Namanya juga kuliah. Nah, sekarang kita udah Masjid Raya Bandung, kita kan belok kiri, belok kanan. Nah, terus tadi itu ada yang ada tulis, ada semacam ada apa ya itu? Kayak spanduk gitu, bukan spanduk sih, pokoknya ada tulisan Cigending lumayan gede tadi, kalian bisa lihat ya. Nanti gue inilah stopin videonya tempat belok kirinya. Stopin dari videonya, nanti gue pasang kayak foto gitu. Terus ke kiri dan lurus terus dari sini. Ini udah Cigending ya, jalan Cigending. Jadi kalau misalnya kalian yang punya Minerva dan punya permasalahan untuk motor-motor Minerva, bisa langsung aja ke sini ataupun telepon Bang Bokirnya. Gitu bos, tenang kok, baik banget Bang Bokirnya. Nah, terus aja lurus. Kalau misalnya kalian mau cari di map Jati Endah nggak terlalu jelas titiknya di mana, kalian bisa juga cari di mapnya tulisannya Hayat School. Nanti kita kasih tahu ya di mana itu Hayat School titiknya. Nah, sekarang kita masih di Cigending nih. Nah, ntar lagi kita belok kiri ke arah Hayat School. Duh, patokannya apa sih belok kirinya sekarang? Kalau misalnya dari bawah ini, kalian bisa lihat ada pom mini tuh di sebelah kanan, pom mini. Nah, kalian belok kiri. Kalau misalnya dari atas dan kelihatan, kalian bisa lihat juga ini Sekretariat Brothers. Apa itulah? Sekretariat Brothers apa gitu? Bukan Brotherhood. Pokoknya ke sini. Nah, kita ke titik Hayat School dulu aja ya. Sebenarnya gak harus ke titik Hayat School, juga bisa langsung tawar kalau misalnya lewat jalan yang tadi ada patung Garuda. Nah, itu baru nama jalan Garuda. Kalian bisa lihat tuh patung Elang Garuda. Nah, kalian bisa suka sana, tapi kita aku ngasih tahu dulu Hayat School. Nah, ini Hayat School. Misalnya kalian ke Hayat School, misalnya kalian mau ke nyari titiknya susah, titik pertama yang kalian bisa tuju tuh Hayat School coy. Nah, dari Hayat School balik lagi. Tuh Hayat School. Nah, sebenarnya kita tuh nggak usah ke Hayat School juga, bisa kalau lewat jalan tadi ya. Nah, ada patung Garuda ini, langsung belok kiri, nanjak dulu, naik gigi. Nah, udah nanjak dari sini, kalian bisa lihat ada gang warna putih merah putih harusnya sih, cuma ini putih merah karena kebanyakan putihnya. Kalian bisa belok kiri. Cuma harus hati-hati karena jalannya ke gang, terus suka ada motor lewat, jadi gue juga kayak tadi hati-hati bos. Kesini, jalan kecil lurus terus sampai mentok, udah dari gang putih merah. Banyak gang yang tadi, yang dasarnya putih lah, gitu aja. Oke, nah udah belok ke kiri ada warung, terus kita ke kiri lagi. Belok kanan dari warung ke kiri. Kiri. Ini belok kanan ada Minerva, Megeli. Ini dia tempatnya. No!
the sweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating.